Salam super untuk Anda, dimanapun Anda berada, senang sekali kembali. Saya Hilbram Dunar, kita bersama-sama di Mario Teguh Golden Waste. Mudah-mudahan Anda sedang menikmati hari yang spesial, bersama orang-orang yang paling Anda sayangi, bersama orang-orang yang paling Anda cintai. Satu hal yang membuat menarik di hari ini, seperti biasa kalau kita berbicara mengenai hari Minggu adalah tempat Anda beristirahat, tentunya dengan harapan memasuki hari Senin, Anda sudah kembali merecharge energi Anda menjadi pribadi super yang siap bekerja melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Tapi permasalahannya ada beberapa orang yang justru sangat menghindari hari Senin. I hate Monday katanya. Sehingga begitu ketemu hari Senin, segala sesuatunya malah terlihat lebih lambat dan lebih lemah dibanding sebelumnya. Nah, pada program kita kali ini berbincang mengenai Doiku Laubet. Bagaimana kalau ternyata orang yang ada di samping Anda, pasangan Anda, teman Anda, sahabat Anda justru orang-orang yang selalu low-bat baterainya lemah. Apa yang dimaksud dengan ke judul kita kali ini? Kita sambut saja kalau begitu Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan program ini menemui Anda dalam kedamaian dan kesehatan. Amin. So, doiku low Mungkin bukan salah baterainya tetapi handphonenya boros. <laughs> Ada orang-orang yang sebetulnya sangat bertenaga, tetapi bergaul dengan para perusak hari, day destroyers, day ruiners, yang menemukan kesenangan dengan menghina orang, merendahkan orang, ya. tidak memuji orang karena takut kesalip begitu. Tapi ada orang-orang yang memang nggak tahu mengapa kadang-kadang ikut hanyut dalam kegundahan, sehingga kata galau itu menjadi mode. Namanya jadi Mario G. Teguh gitu, Mario Galau Teguh. Diselipkan. Nah, malam ini kita bicara mengenai doiku low bed yang bahasanya mungkin mengenai orang lain tapi yang sebetulnya aplikasinya paling penting adalah untuk diri kita sendiri. Supaya kita sangat bertenaga sehingga keletihan, kegalauan dan kesedihan apapun dikalahkan oleh keinginan kita untuk menjadi secemerlang-cemerlangnya jiwa. Gitu. Pertanyaan pertama dari saya, kalau kita berbicara mengenai lobet kehilangan tenaga, biasanya diawali dengan kebosanan, Pak Mario. Ya, terlalu banyak rutinitas sehingga apapun yang dilakukannya sudah semakin datar, tidak ada lagi tenaga, tidak ada lagi keinginan, tidak ingin menambah skill, sehingga akhirnya lobet. Apa yang harus dilakukan? Super sekali, Mas Hilbram. Sebetulnya, no one can be bored of life. Tidak ada orang bisa bosan tentang kehidupan kalau dia tidak bosan tentang dirinya sendiri. Orang yang tertarik dengan dirinya sendiri tidak bisa dibosankan oleh apapun. Karena dia sedang asik, memperhatikan dirinya, impiannya, rencana-rencananya. Nah ada orang yang kalau khawatir, kalau kalau normal seperti biasa begini. Tapi begitu khawatir, dia langsung membeku. Ada tuh tweet saya yang mengatakan, some people are so motionless in their worries. Ada orang yang demikian tidak bergerak dalam kekhawatirannya, sehingga tidak kelihatan seperti hidup. Ada yang seperti itu. Nah, orang-orang yang low bat itu sebetulnya tidak low bat. Karena kalau kita sentuh hal tertentu dia marahnya sangat hebat. Jadi kalau begitu orang-orang yang bisa marah itu mengapa demikian lemah? Karena memilih biasanya untuk mengasihani diri sendiri. Berapa banyak orang yang kalau bersedih sebetulnya sedang mengasihani dirinya sendiri. Itu sebabnya Orang-orang yang sedang mengurusi dirinya sendiri lebih mudah bersedih karena yang dilihatnya adalah kekurangannya. Tanya, ibunda, ibunda yang baru operasi sesa, melahirkan. Sempat nggak dia memikirkan dirinya, mendengar bayinya menangis? Berarti, orang-orang yang mau hebat, sakti, kuat, tidak terasa gangguan apapun, harus sangat sibuk memikirkan kebaikan orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Saya persilahkan langsung kepada Anda yang ingin bertanya Sahabat super Bapak silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam super Pak Mario Salam super Bapak Baik terkait dengan tema kita kali ini Doiku lowbat Mungkin yang menjadi salah satu indikator ketika Doiku lowbat adalah jarak Atau disebut dengan jarak okay. Long distance relationship LDR Long distance ya. Kira-kira bagaimana strategi Pak Mario untuk mereka yang merasakan hubungan jarak jauh dengan pasangannya supaya tidak lowbat. Super sekali. Terima kasih. Saya harus bicara yang praktis ya karena untuk orang yang lowbat itu harus cepat bicara karena baterainya sudah mau habis. Satu untuk yang kekasihnya jauh, yang long distance atau yang rencana long distance. Kalau ada yang dekat, ambil yang dekat. <laughs> Repot ya, Pak, yang jauh. Ya, kedua, <laughs> yang dekat saja bisa lepas kendali, apalagi yang jauh. Ah. Ah. Yang ketiga, love is always suspicious. Cinta itu selalu curiga. Itu salah satu bukti bahwa cinta harus memiliki cinta itu ingin harus memiliki sehingga curigaan. Suaminya menoleh ke arah sana ada mobil bagus melewati beberapa wanita, oh itu awal dari bencana bagi suaminya. Iya. Yeah. So jadi kalau mau long distance pastikan yang dekat-dekat sudah selesai diperiksa. Mau satu lagi hukumnya, kekasih yang jauh akan tergantikan dengan yang dekat, <tuh> karena akan ada orang yang lebih menjadi teman curhat. Aku itu cinta sekali, cuman dia jauh gitu. Jadi, bagaimana gitu? Nanti dia bilang, "Aku kan dekat." Jadi kepikiran ya mas. <tik> <tik> Jangan kemana-mana kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kau segalanya bagiku dan tanpa aku galau gitu kan. Ada alamat yang penting sekali dalam kehidupan kita. Apa itu alamat itu? Ini bukan Mario Ting Ting. <tik>